Hai semuanya, balik lagi sama gue Ren. Oke guys, buat kalian semua yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik subscribe di bawah dan jangan lupa untuk like juga video ini. Oke, thank you semuanya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi petualangan kita mencari Black Ball ya guys. Tapi sebelumnya, gue mau kasih tau kalau sekarang ini kita pakai 3 akun dan satu akun itu semuanya lah. Semuanya itu ada isinya 1000 koin. Jadi nanti sekitar 3000 koin kita akan ngeroll dan sekitar berarti 12 kali kita ngeroll ya guys ya. Dan kita akan melanjutkan pencarian Black Ball lagi itu di Italy League volume 5 lagi. Dan ini adalah part 3-nya. Dan ya semoga kali ini gue dapat banyak Black Ball ya guys ya. Karena ya per sebelumnya kan lumayan gitu Black Ball-nya dikasih gitu sama Konami ya. Tumben dia baik ya, tumben gitu ya. Tumben Konami baik sama gue biasanya kan. Ya kalian tahu sendiri lah pelitnya itu bener-bener pelit guys ya. Oke tanpa banyak ngomong-ngomong, oke kita langsung aja ya guys ya ke akun yang pertama. Ini adalah akunnya guys kita. Ini kalian bisa lihat ada 1000 koin dan seperti biasa kita ke squad manajemen dulu. Gue gak tahu ada siapa ya. Oke ya ternyata ada Benzema, Marcelo dan juga Cruyff. Oke jadi gak penting juga sih pemainnya siapa. Oh, akunnya juga gak terlalu penting juga ini. Yang penting karena koin banyak kita buka akunnya guys ya. Oke sekarang kita langsung babat aja koinnya di Italy League volume 5 ini. Tapi sebelumnya karena ada spesial ya di sini ada gold plus ya guys. Gue belum buka gold plusnya. Kita langsung aja buka gold plusnya dan ternyata penuh pemainnya ya. Oke di sini kita langsung aja ke slot dan langsung beli slot player 15 kali aja ya guys ya. 15 pemain maksudnya. Oke bisa masuk 15 pemain lagi. Dan kita langsung sekarang meng-roll di gold plus guys. Oke semoga ini black ball. Oke Konami jadi tolong kasih gue black ball di sini ya. Jangan pelit-pelit, jangan terlalu pelit gitu sama gua. Oke 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 please 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 di sini touch. Ya listrik guys. Jadi gua dapat black ball petir. Ini siapa nih? Yes. Oke mantap mantap mantap. Ronaldo guys. Dapat CR7 guys ternyata dari gold plus ini guys ya. Ronaldo pertama langsung dikasih CR7. Mantap banget guys. Keren-keren sumpah sumpah sumpah. Mantap guys ya. Jadi Konami, thank you banget Konami. Rollan pertama dari tiket Gold Plus langsung dikasih CR7. Mantep banget guys. Jadi ada Asensio juga sama-sama Madrid. Kemudian ada, ya banyak banget pemainnya lah guys ya. Thank you banget Konami, thank you banget Konami, please please. Jadi di sini ceritanya berarti ada 3 Black Ball dari Real Madrid yaitu Marcelo, Benzema dan juga Ronaldo baru yang baru kita dapetin ini. Ya. Yeah. Keren banget guys disini ya. Oke ternyata mantep sekali nih guys ya. Ronaldo ayo. Ya sekarang kita ke tujuan utama kita ya. Langsung aja kita ke gold plus guys. Gold plus maksud gue langsung ke box draw Italy League volume 5. Ya karena di awal-awal udah dapet CR7 jadi gue gak terlalu marah nih guys ya. Jadi makasih banget Konami, thank you banget Konami, thank you banget. Keren banget Konami tuh ya. Tumben-tumben gitu, baiknya baik banget gitu sama gue ya. Ya CR7 dari Gold Plus ya guys. Oke thank you buat Konami. Oke ini adalah rollan pertama di Italy League volume 5 kali ini di part 3 ini. Kita langsung touch di sini dan apakah ini black ball ya? Gold ball guys ya, gold ball. Gak apa-apa karena tadi dia dapat CR7 jadi gue gak terlalu ngamuk sih guys ya. Gak terlalu ngomel gitu ya guys. Karena ya kalian tau lah CR7 man. Oke sekarang kita langsung ke rollan yang kedua. Ini adalah rollan kedua di part 3 ini. Oke kita langsung touch di sini. Pas di black ball gue touch tuh. Iya satu lagi glitch. Ah ternyata gak dikasih glitch guys. Males gue ya. Gue tuh males kalau berhenti samping black ball gak dikasih glitch gitu. Bikin marah. Tapi kan karena tadi dapet CR7 jadi gue gak ngamuk guys ya. Jadi mungkin di video ini adalah pertama kali kalian dengerin gue. Gue gak marah-marah sama Konami ya. Karena apa? Karena tadi udah dikasih CR7 di awal. Ya awal-awal dapet CR7 tuh rasanya bahagia guys ya. Itu senang banget. Itu membuat hati gue bergembira gitu. Jadi emosi yang tadinya mau ngamuk ya tadi udah sempet siap-siap emosi gitu ngomel-ngomel dan ternyata dikasih CR7 jadinya ya jadi bahagia guys ya. Jadi mungkin di video ini gue nggak marah-marah guys ya, tumben gitu. Touch ya black ball lah, disinilah gold ball lagi guys. Kenapa gold ball mulu sih, males banget gue. Tapi nggak apa-apa lah, ini CR7 tadi, aduh seneng juga gue guys ya. Oke kita langsung aja ke rollan yang keempat ya guys. Ini rollan terakhir di akun pertama ini. Ya langsung aja kita kali ini dapat siapa, kita lihat. Touch black ball, gold ball juga guys. Aduh wow. Jadi ceritanya teh, oke jadi ceritanya kita di akun pertama ini dapat CR7 dan kita nggak dapat black ball di Italy League volume 5, malah dapatnya di gold plus ya. Jadi ya nggak apa-apa lah gitu ya guys ya, dituker sama black ball petir CR7 lagi. Jadi ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa, emang bagus harus seperti itu ya Konami, sering-sering ya. Oke berarti sekarang kita langsung ke akun yang kedua ya guys. Ya guys ini akun yang kedua ya guys. Dan ya bahagia banget gue guys karena dari gold plus udah dapet Messi, dapet CR7, dapet
ya lumayan banyak lah guys, tapi tadi dapat CR7 lagi dan thank you buat Konami, terima kasih. Oke, di akun kedua seperti biasa kita buat buka dulu squad manajemen. Ternyata di situ ada Marcelo dan Romario, dan cadangannya apa bagus apa enggak, ya lumayan lah, tapi akunnya ya bodo amat, gak penting juga lah, yang penting kan koinnya kita babat gitu ya, yang penting koin ya, koinnya itu banyak dah, kita langsung babat koinnya aja. Oke, kita ke spesial lagi seperti tadi gitu ya, mungkin apa ini penuh apa enggak ya. Oh penuh juga guys, berarti kita beli slot pemain bisa 15 kali ya, 15 pemain masuk. Oke, kita beli 15. Ya, udah, dan ternyata kita roll lagi di sini. Ayo dong, gold plus black ball lagi gitu kayak tadi. Aduh, itu tadi bikin bahagia gitu, bikin greget-greget asik, greget-greget enak rasanya gitu. Konami tumben gitu, tumben. Konami kayaknya lagi apa ya, lagi enggak marah-marah gitu ya. Jadi biasanya kan dia kan selek gitu sama gue yang gak dikasih-kasih black ball, tapi tumben nih hari ini dia baik ya guys ya, tumben gitu, kenapa ya gitu ya. Itu juga semua berkat doa kalian guys ya, berkat support kalian yang selalu support gue, itu yang bikin gue itu semangat ngeroll, gak pernah putus asa ngeroll, dan sehingga dapat CR7 di gold plus ini. Oke, thank you semuanya ya, ya kalian semua jangan berhenti untuk support gue guys ya, terima kasih buat kalian semua. Touch ya, ini black ball kah atau tidak kah? Oh, glitch, yes, glitch. Isco guys, jadi di akun kedua dapat Isco. Yes. Ada Nacho juga ya. Ya benar ada Nacho juga. Kemudian Fardi, kemudian banyak juga bagus-bagus ya. Oke, ternyata tadi di akun pertama di Gold Plus dapat CR7 dan di akun kedua Gold Plus juga dapat Isco. Jadi pemain Madrid, kita dapat black ball pemain Madrid guys ya. Aduh, asik nih, bahagia banget guys. Tumben gitu Konami baik ya. Ada apa ya guys ya? Biasanya kan dia selek-selek gitu guys ya, tapi ini lagi baik dia sama gua. Oke, sekarang kita ke rollan kelima ya. Berarti ini rollan kelima, ini di akun kedua. Ini rollan 5678. Touch. Ayo black ball lagi, black gold ball guys. Aduh, kenapa enggak black ball gitu? Masa kita dapat black ball-nya malah dari gold plus ya? Tujuan kita kan dapetinnya di Italy League volume 5. Kenapa dapatnya dari gold plus ya? Ya enggak apa-apa lah, alhamdulillah ya guys ya. Alhamdulillah, siapapun yang kita dapatkan itu alhamdulillah ya. Kalau black ball, kalau enggak black ball ya kesel juga gua, kesel gitu emosi. Dan kayaknya dari tadi guys ya, gue merhatiin gue gak marah-marah ya guys ya. Jadi mungkin ini adalah video pertama yang kalian denger ya. Kalian denger gue gak marah-marah guys. Ya biasanya kan gue ngamuk gitu sama Konami, tapi karena tadi dapat CR7 kemudian ditambah Isco, jadi makanya itu hati gue tuh jadi bergembira gitu ya guys ya. Tumben gitu Konami baik, tumben. Touch. Ya black ball lah disinilah. Ayo temenin Isco. Wow, silver ball 2 lagi tuh black ball. Tapi gak apa-apa lah, apa-apa guys, biasanya gue udah kayak gitu, udah ngamuk tuh guys. Ya kalian kalau udah sering nonton video gue, kalau gue udah berhenti di deket black ball dan gak dikasih black ball, itu gue udah ngamuk banget guys. Tapi karena di video ini Konami lagi tumben baik banget, jadi ya kita slow aja sekarang ya guys ya. Mau dikasih apa enggak, slow aja, karena tadi di awal-awal udah dapet CR7 ya. Oke, touch, dan ini adalah black ball lah. Aduh, gold ball lagi, masa gue di Italy League volume 5 malah gak dapet black ball, dapetnya di gold plus. Kocak juga nih Konami, kocak. Kan tujuannya Italy League volume 5 ya. Hihi, tapi aduh, gimana ya guys ya, gua gak dapat black ball mau marah kayaknya gak bisa gitu. Kayaknya lagi gembira banget gitu, tapi gak marah gedek juga. Gimana ya guys ya. Touch. Black ball. Black, bener. Yes. Berarti Cuadrado. Jadi berarti di akun kedua ini dapat dua black ball, Isco sama Isco sama siapa namanya guys, Isco sama Cuadrado. Jadi kita coba langsung ini aja, langsung masukin si Isco sama Cuadradonya ya guys ya. Kita ke squad manajemen dulu, kemudian abis itu kita salah ya, ini AMF harusnya, tapi kan CMF di situ bisanya. Oke, ini taruh aja CMF lah, bodo amat lah, harusnya kan RMF ya. Oh ya, sekarang kita menuju ke akun yang ketiga guys. Guys, ini akun ketiga dan kita seperti biasa langsung ke squad manajemen. Dan kita lihat ada siapa. Oh, ternyata ada Aubameyang, Hazard, Maradona. Jadi akunnya lumayan bagus, tapi ya karena nggak penting, nggak pernah dimainin juga, jadi kita diemin aja ya. Dan ternyata kita harus menuju ke koinnya guys. 1000 koin kita langsung habiskan. Tapi sebelumnya kita seperti tadi ke spesial dulu, dan kita lanjut roll di gold plus. Apakah di akun ketiga ini kita dapat black ball juga ataukah tidak? Karena kalau dapat black ball juga berarti hat-trick guys ya, hat-trick ya. Jadi di rollan kali ini kita dapat black ball terus di gold plus ya. Semoga ya, tapi kalau enggak ya juga enggak apa-apa, karena tadi udah dapat CR7 dan Isco, itu udah membuat gue bahagia gitu guys ya. Jadi tadi kita itu di akun kedua dapat Isco dan juga Cuadrado.
di akun pertama dapat CR7, itu bikin seneng gitu, bikin bahagia hati guys ya. Ya sekarang kita ini di Roland Gold Plus yang akun ketiga, dan semoga ini black ball ya. Ya kita touch black gak? Jadi ya di akun ketiga ini di Gold Plusnya kita nggak dapat black ball ya guys ya, nggak apa-apa lah, mungkin nanti di yang apa, di Italy League volume 5 kita dapat black ball, semoga ya guys ya, kita hanya bisa berharap gitu ya. Tumben kok kalau kalian nanya, tumben Rian kok nggak marah ya, ya gimana marah guys, si R7 tadi di awal itu udah bikin bahagia di awal gitu, jadi enak gitu, jadi kalian nggak denger gue marah ya. Ya awal-awal udah dapat petir si R7 lagi, gimana nggak bikin gue seneng gitu ya. Oke kita langsung aja guys, di sini kita touch black ball, ball, ah silver lagi. Ini kayaknya akun ketiga hapus nih guys ya, kayaknya. Tapi janganlah, lebih bagus dikasih black ball juga lah akun ketiga ini ya, Konami ya. Oke kita masuk ke Roland berapa nih guys ya, gue udah lupa juga sih. Ini berarti Roland ke 9, 10, 11, 12 ya. Oke ini berarti Roland ke 10, touch. Ya Roland ke 10 black ball, gold ball juga guys. Ya ternyata di akun ketiga bener apes kayaknya nih guys ya. Kita langsung aja masuk ke Roland 11. Roland ke 11 ini semoga black ball lah Konami. Masa akun ketiga nggak dapat black ball, kan sedih juga ini akun. Oke touch black ball. Ya gold ball aja guys. Itu tadi udah berhenti di samping udah di deket black ball, itu tiga lagi black ball, cuma nggak dikasih sama Konami. Tumben ya gue nggak marah ya guys ya, tumben ya. Karena udah bahagia di awal, jadi nggak marah dulu guys ya. Jadi di video kali ini kalian nggak denger gue marah ya. Biasanya kan gue ngamuk guys ya. Kalau udah kayak gitu berhenti deket black ball, nggak dikasih black ball, nggak glitch, itu gue udah ngamuk. Tapi sekarang tumben gitu Rian tuh kayaknya gimana ya, kayaknya lagi bahagia. Emang bener lagi bahagia dapet CR7 kan. Touch black ball, silver ball ya. Jadi di akun ketiga nggak dapet black ball sama sekali. Tapi nggak apa-apa, tadi di akun pertama dan kedua dapet black ball yang lumayan bagus ya, juga lumayan asik gitu ya guys ya. Jadi makasih buat Konami, tadi di awal-awal saya udah dikasih CR7, dan thank you banget buat kalian semua yang selalu support gua, selalu dukung gua, selalu percaya sama gua, dan selalu menyemangati gua gitu guys ya. Karena itu menjadi kekuatan gua untuk nggak pernah nyerah, untuk ngeroll, gua tetap semangat untuk berbagi sama kalian, untuk memperlihatkan saat gua ngeroll gitu ya guys ya. Jadi makasih buat supportnya dari kalian, dan tetap support gua guys ya. Thanks for watching and see you next time. Bye.